Saudara Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmiji, mengharapkan paguyuban sosial harus bisa menjaga keharmonisan dan bergerak untuk ikut meningkatkan sumber daya manusia yang ada di daerah ini. Hal ini disampaikan Gubernur Sutarmiji saat mengukuhkan Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI periode 2020-2024. PSMTI Provinsi Kalimantan Barat hadir melayani di tengah masyarakat Kota Pontianak dan masyarakat di Kalimantan Barat pada umumnya sejak tanggal 6 Desember 2020. Meski pelantikan pengurus dilaksanakan terlambat karena pandemi COVID-19, namun sebuah organisasi tetap harus dikukuhkan kepengurusannya agar lebih tertib dan jelas arah tujuannya. Sutarmiji berharap PSMTI yang telah banyak berkiprah dalam membantu korban bencana alam maupun pandemi COVID-19 dapat terus eksis dan konsisten, serta tetap menjaga keharmonisan sosial, serta meningkatkan sumber daya manusia di daerah ini. Terima kasih. Banyak sekali yang sudah dilakukan ya. Akan ke depan saya berharap juga bisa meningkatkan bantuan sosial di bidang peningkatan sumber daya manusia. Beasiswa misalnya atau ngirim anak-anak kita yang berprestasi bidang akademik kemana. Contoh misalnya tadi Ketua Panitia Pak Thomas ya, sudah membantu untuk peningkatan keahlian bagi fakultas jurusan peternakan. Ya. Nah, seperti itu yang kita harus lakukan. Ada juga yang memperbaiki balai latihan kerja. Balai latihan kerja itu diperbaiki dengan CSR-CSR yang ya, usaha-usaha Kalbar juga yang ada di situ. Ya, ya pertama kita selamat kepada PSMTI Kalimantan Barat. Kita ikut bangga, ikut bahagia. Yang baru dilantik oleh langsung dari Ketua Pusat dan dihadiri Pak Gubernur. Nah, ke depan kita berharap PSMTI Kalbar semakin berperan secara sosial dan kemasyarakatan bersama dengan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, bersama kekuatan masyarakat, kita bahu-membahu. Ya, sah kalau sudah dilantik nanti. Tapi karena kondisi pandemi kemarin sejak 2020, sebetulnya kepengurusan ini sejak 2020 itu sudah berjalan dan berjalan dengan efektif. Selain membantu mengatasi korban banjir di beberapa wilayah di Kalbar, beberapa waktu lalu Gubernur Sutarmiji juga berharap PSMTI dapat mengawal atau mengatasi laju inflasi di Kalbar, khususnya Kota Pontianak.